bagi saudara-saudaraku yang mengalamin ya gangguan sakit ginjal atau kencing batu, marilah kita sama-sama mencoba ya kelapa hijau. Kita rebus sampai mendidih airnya di panci, kurang lebih sekitar 10 menit, ditutup ya. Kita bolak-balik kurang lebih 3 kali ya, sampai airnya kelihatan kuning keruh. Ya, setelah 10 menit kelapa diangkat. Ya, kelapa diangkat, nanti bagian atas ujungnya kita belah. Airnya kita tuangkan ke dalam gelas lalu kita minum. Sudah keempat kali ini, alhamdulillah pinggang saya sembuh, air seni saya, air pipis saya lancar. Hanya pagi-pagi memang agak sedikit kelihatan keruh, tapi luar biasa plong. Mohon bisa di-share kepada rekan-rekan, saudara, dan hadetolan bagi Anda yang merasa ya, ada gangguan kencing batu atau batu ginjal, silakan dan selamat mencoba. Karena saya mengalami harus operasi batu ginjal ya, dengan dua titik, biaya 100 juta. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan jalan, saya tidak jadi operasi. Nah, ada masukan seperti ini, saya coba dan hasilnya luar biasa. Terima kasih.